Semangat pagi. Selamat datang kembali di Sekveru Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini saya mau buat donat. Donat yang mau saya buat kali ini donat yang awet empuknya sampai 3 hari dan juga tidak menyerap minyak. Untuk itu saya menambahkan dua bahan. Bahan apakah itu? Oke, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini bahan kering, ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya campur protein tinggi dengan protein rendah, gula pasir, susu bubuk, yeast, bread improver, dan ini baking powder. Ini untuk cairannya, air es dan kuning telur. Ini yang terakhir ada butter, dan bahan tambahannya itu ini adalah SP atau TBM. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Adonan donatnya jadinya seperti ini. Udah saya potong timbang, sudah dibulatkan. Ya, tunggu mengembang sedikit sebelum nanti dilubangin. Seperti umumnya donat. Adonan donatnya jadinya seperti ini. Seperti umumnya adonan beragi, ini akan saya biarkan dulu mengembang kurang lebih sekitar 45 menit sebelum nanti digoreng. A few moments later. Setelah 45 menit, donatnya siap untuk digoreng dan minyaknya juga sudah saya panaskan. Inilah hasil akhir dari donat yang saya buat hari ini. Ini sudah 1 jam setelah digoreng. Dan ini akan saya simpan satu untuk saya lihat di hari ketiga atau hari keempat. Donatnya sudah matang dan sudah saya bungkus juga.
Hari ini tanggal 16 bulan 12, tepatnya jam 15.09, dan nanti akan saya lihat lagi 3 hari kemudian. Dan ini dia donat yang sudah saya simpan selama kurang lebih 4 hari. Hari ini hari Senin. Kita mau cek keempukannya. Oke. Dan ternyata masih empuk dan tidak berminyak. Jadi teman-teman bisa mencoba resep ini dengan menambahkan 2 bahan yang kemarin ditambahkan ke dalam adonan, yaitu baking powder dan juga SP.